Salam Natalia dan kedua Princess Kariau. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah praktikum genetika yang beranggotakan saya Tri Aryati, saya Kartika Putri Adana, saya Isma Nurmadi, saya Abdullah, saya Aryati, saya Korbanja. Di sini kami akan mempraktekkan tentang alam ganda yaitu uji golongan darah. Tujuan praktikum kali ini adalah dapat mengenal beberapa sifat keturunan pada manusia yang ditentukan oleh pengaruh alel ganda dan menetapkan genotip dirinya sendiri. Pada tumbuhan, hewan dan manusia dikenal beberapa sifat yang ditentukan oleh suatu seri alel ganda. Beberapa sifat yang dipengaruhi oleh alel ganda, salah satunya adalah golongan darah pada manusia. Darah dibagi dalam berbagai golongan berdasarkan tipe antigen yang terdapat di dalam sel. Sedangkan membran eritrosit mengandung dua antigen yaitu antigen tipe A dan B. Antigen ini disebut aglutinogen. Pada plasma darah terdapat antibodi yang akan bereaksi spesifik terhadap antigen atau antigen yang dapat menyebabkan aglutinogen atau penggumpalan eritrosit. Biasanya penggumpalan aglutinogen disebut aglutinin. Ada dua tipe aglutinin yaitu kan? Pada pengujian golongan darah menggunakan beberapa tipe serum yaitu serum anti A dan serum anti B dan serum pada pengujian golongan darah yang digunakan identik dengan aglutinin sehingga serum tersebut dapat menggumpalkan darah yang memiliki aglutinogen yang sesuai. Bersihkan ujung jari manis atau jari kelingking tangan kiri dengan menggunakan kapas yang sudah diberi alkohol. Tekan ujung jari tersebut dengan menggunakan ibu jari, kemudian ditusukkan dengan blade lancet yang berisi lancet gun sedalam 2-3 mm. Darah yang keluar diteteskan pada kertas golongan darah, kemudian masing-masing diberi 3 anti serum. Lalu bersihkan tangan dengan menggunakan kapas yang telah diberi alkohol. Yang pertama diberi serum anti A, kemudian diaduk dengan menggunakan tusuk gigi. Yang kedua diberi serum anti B. Yang ketiga diberi serum anti AB. Yang keempat diberi serum anti B. Aduk dengan menggunakan tusuk gigi, perhatikan ada tidaknya gumpalan yang terjadi. Di praktikum yang telah dilakukan dapat diamati bahwa seseorang bergolongan darah A, zat anti A dan zat anti AB terdapat gumpalan, sedangkan pada zat anti B tidak ada gumpalan. Seseorang yang memiliki golongan darah B, pada zat anti B dan zat anti AB terdapat gumpalan, sedangkan pada zat anti A tidak ada gumpalan. Seseorang yang memiliki golongan darah AB, pada zat anti A, zat anti B dan zat anti AB terdapat gumpalan. Seseorang yang memiliki golongan darah O, pada zat anti A, zat anti B dan zat anti AB tidak terdapat gumpalan. Seseorang yang memiliki rhesus positif pada zat anti B tidak terdapat gumpalan, sedangkan seseorang yang memiliki rhesus negatif pada zat anti B memiliki gumpalan. Penggumpalan tersebut terjadi karena adanya reaksi antigen antibody yang sama. Darah seseorang dapat ditransfusikan ke orang lain, yaitu ketika darah pendonor cocok dengan darah penerima atau pasien.
Jadi, berdasarkan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa golongan darah seseorang dapat diuji dengan menggunakan serum anti-A, serum anti-B, serum anti-AB, dan serum anti-D. Lalu diamati ada atau tidaknya penggumpalan. Berdasarkan data dari 11 sampel, golongan darah yang paling banyak ditemukan adalah golongan darah B dan O. Sedangkan golongan darah yang paling sedikit ditemukan adalah golongan darah A. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.